Siapa di antara kita yang ingin menjadi orang terbaik pada hari kiamat? Jika Anda ingin menjadi orang yang terbaik, maka kita lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdih pada pagi dan sore hari sebanyak 100 kali, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan, kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu." Hadis riwayat Imam Muslim. Syekh bin Baz mengatakan hadis ini hasan.